berada di lokasi hotel ataupun yang saya namakan sendiri sebagai Hotel Azazil. Jadi guys, tolong guys kepada korang semua yang mana yang baru masuk untuk bantu share dulu geng, untuk bantu share. Dan yang paling penting, korang bantu untuk gerakkan tas kita geng. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan urusan kita geng. Amin ya rabbal alamin. Dulunya nama hotel ni dipanggil sebagai Carlton, Hotel Carlton ya. Hotel Carlton. Tapi guys, hotel ni telah ditutup dah bertahun dah guys. Saya tak tahu accurate masa bila hotel ni ditutup, tapi dah lama lah ditutup. Lebih daripada 5 tahun. Lebih daripada 5 tahun saya rasa. So, kita akan mulakan perlombaan kita malam ini dengan bacaan suratul Fatihah dan juga doa. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم سلمنا سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أخلاقنا وسلم أجسادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يسر ولا تعسر يا الله يسر ولا تعسر يا رحمن يسر ولا تعسر يا رحيم اللهم يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل guys mari kemari teruskan guys eh. Teruskan untuk bantu gerakkan tas ya eh. Untuk bantu gerakkan tas kita yang kedua aku datang seorang tadi. Tapi Daus dia datang sini kan, tak ada location lain dah. Tak ada location lain. Dekat apa, dekat tangki pun ada Nas tadi. Nas pun ada datang tadi, ada para rumah Nas. Dia pergi tangki dah. So tak ada so memang tak ada option lain. So kiranya telah ditakdirkan malam ni kita collab tanpa tanpa disengaja kan. Tanpa dirancang kita orang berkolab malam ni. Go geng, go, go. Push dulu geng. Push kejap geng. Push kejap. Ramai-ramai geng. Come on. Push dulu geng. Syafiq kejar kita geng. Korang bagi bracelet ataupun a stick geng. Stick combo. Fat, thank you Fat. Naikkan, teruskan slow-slow. Serena, thank you Serena. Ada tak viewers-viewers kat dalam yang tahu ataupun pernah kerja dekat kawasan ni? Dani, thank you Dani, Serena. Ada tak? Rasa ada vivo-vivo kat dalam yang pernah kerja kat sini kan? Sebab Carlton Hotel ni dia salah satu hotel yang agak popular juga yang berada di sekitar Selangor ni. Tadi ada vivo masuk dekat rumah aku, dia kata dia pernah kerja kat sini. Dulu ada kes rompak kat dalam ni, kena samun. Pastu yang tak salah aku dulu, ada orang bagi tahu ada gas yang pernah dipindahkan daripada bilik pergi ke bilik yang lain. Oh, kena pindah lah. Dia kena pindah daripada bilik bawah pergi ke bilik paling atas. Sebab bilik paling atas tu diorang cakap ada satu bilik yang boleh dikatakan waktu tu agak misteri. Sehingga satu bilik tu memang diorang tak buka sampailah ke masa yang diorang tutup hotel ni.
So guys, kita akan teruskan semangat kita, geng, dengan korang menggerakkan tas kita. Jadi insyaAllah, geng, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, guys, malam ni. Dan saya malam ni berkolaborasi bersama dengan Aras WFP. Jadi satu gandingan yang kita tak rancang, geng, yang tak dirancang, sebab tak ada tempat yang kita boleh buat dengan faktor cuaca yang tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak. Dan kita sekarang ni pun takut hujan, guys, sebab even pun bangunan, tapi kalau hujan memang akan kacau juga, geng, sebab bumbung kat kawasan atas sudah tak ada. Bumbung yang kat kawasan atas sudah tak ada, geng. Jadi memang agak berbahaya. Dan satu lagi, kawasan ni memang kita nak kena alert betul-betul, sebab kaca besi memang bersepah kat atas lantai. So jadi guys, teruskan semangat korang, geng, dengan korang membantu untuk gerakkan tas kita yang kedua. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni Allah memudahkan urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. So terus guys, semangat, geng. Bantu share dulu, geng. Kita akan mulakan, guys. Share dulu ramai-ramai. Share tap screen dulu. Tap screen ni, geng. Come on, geng. Tak sampai 500 lagi ni tap screen. Yang nak tengok tu semangatlah, ramai-ramai semangat, geng. Syapik kejar kita, geng. Syapik kejar kita, teruskan trending kita. Kalau korang combo stick, kalau korang combo stick tu, combo 10, dia lagi cepat, geng. Combo stick tu dia lagi cepat. Maintainkan kita dekat nombor 2, geng. Aku rasa kita terus naik atas kot. Eh, kat sini apa yang okey? Aku pun dah lupa dah. Lain apa yang okey sini? Kau punya mobile semua. Duduk. Kadang-kadang lag. Kau pakai apa? Mobile? Duduk ada. Yang sekarang ni mobile lah. Kau pakai telekom. Dekat ni lah. Come on, geng. Come on. Ni tinggal ni. Dina, terima kasih. Teruskan tap screen, geng. Teruskan tap screen. Eh, lag lah kat sini. Aku rasa kau pakai Selcom, eh? Guys, audio and visual okay ke, geng? Aku rasa audio and visual okay tak? Aku rasa tak bagus lah kat mobile sini. Aduh, lag pula. Aku mula-mula datang sini, tak ada teruk macam ni, weh. Oi, sekarang teruk begitu. Aku itu waktu datang bulan lepas tu. Terkejut aku nak tengok bumbung. Bumbung dah tak ada. Aku tak tahu orang rimbat ke apa, siap. Tak ada untuk. Hujan. Besi pun ni terabur, siap besi pun. Sekejap ada, sekejap tak ada. Line okey tak? Line okey tak, geng? Guys, line aku okey tak? Kau ada pin tak, Rus? Ha? Kau ada pin tak? Eh,
Oh, jarum aku mana ada? Kau ada pin tak? Jarum ada. Jarum aku mana ada? Jarum aku mana ada? Jarum aku mana ada? Satu hingga ayat 5. So kepada korang yang ada mushaf Al-Quran, korang boleh buka hingga ayat 5. So kepada korang yang ada mushaf Al-Quran, korang boleh buka, korang boleh buka satu hingga ayat 5. So kepada korang yang ada mushaf Al-Quran, korang boleh buka. Silapan dalam bacaan saya, korang boleh betulkan di ruangan komen. Hey guys, insyaAllah, insyaAllah. 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 Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tud'il kafirin wal munafiqin. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم. Ras, kau faham Ras? Marah benda tu weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Muhammad. Ya ma'shar al-jin. Aynama takunu yati bikum Allah jami'an inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billah. Depan bunyi depan ni. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tak bunyi kat depan ni. Ada rasa benda kat depan ni, depan kita ni. Depan pintu, depan pintu ni. Kau faham, faham, faham. Bunyi depan ni. Assalamualaikum.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin ya ma'syaral jin. Di mana kalian? Tunjukkan akan keberadaan kalian di hadapan kami ya jin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ganas pula hari ni. Ada orang ke apa? Ha? Ada orang ke apa siang? Tu lah, macam pelik. Tak macam dua bunyi dia. Sini memang ada. Kalau tidak tak macam ni. Ha, tak. Biasa. Aku takut ada orang. Biasa kat sini ada orang curi barang. Allah Akbar. Tak apa, kita cari dulu. Kalau orang boleh tahu kan. Sini memang ada, aku pernah jumpa. Ah, sini memang ada orang. Allah. Apa dorang dekat base tu, dorang boleh tengok. Try masuk naik ke sini. Berkunci ke? Kunci. Hai? Kunci. Macam mana nak pergi atas ni? Berkunci ke? Siapa kunci? Ni laluan pergi atas ni. Kunci ke? Tak ada kunci ke? Kunci. Kunci. Kunci ada kunci. Macam mana? Haa. Sekarang tendang pintu ni. Tak ada kunci. Haa, ada cap dia lagi. Tempat kasut. Macam mana naik eh? Mana tahu. Ada jalan naik kot. Ha? Kira jalan naik. Jalan lain? Ada orang eh? Oh ni ni dia. Jalan. Ni. Ada jalan. Itu bukan jalan main. Ha? Itu bukan jalan. Tu? Tu jalan pergi atas. Ha. Kau cuba boleh panjat. Kalau aku boleh panjat, aku pun boleh panjat. Ada laluan. Ada laluan weh. Masalah ni sekarang. Nak masuk ke mana ni? Cukup guna mata panca indera kau yang ke 9. Boleh kau tengok ada laluan, kau tengok siap ada benda. Kau tengok ni orang laluan ni, dia macam jalan raya. Ya dah kau tengok ni. Sini semua putih geng. Sini je kelabu. Maknanya ada laluan ni. Ah tengok. Aku silap main ni, aku pakai benda lain. Kau pakai Spiderman ni, aku boleh naik ni. Hai. Ada orang ke? Geng, tolonglah tap screen geng. Ramai-ramai 1000 orang kot. Cih. Semangat geng. Semangat geng. Tas aku baru 30% ni. Ayo geng, ramai-ramai bersatu. Tap-tap screen dulu ramai-ramai. Cuba cari dulu. Ada tak? Ada tak depan tu jalan dia?
Ada tak laluan dia? Kita orang nak pergi ke atas ni, tapi laluan dia macam tak ada. Go geng, trending kita dikejar guys. Trending kita dikejar geng, come on. Tak bergerak trending. Ada tak laluan? Macam mana nak naik ni? Main kat sini je lah, Daus. Tak boleh naik. Tak boleh naik eh? Kau turun balik Daus. Kau ada jalan naik daripada bawah. Cuba try. Mana eh tangga? Oh, ni Daus. Ni. Ni ada satu tangga ni. Ha, ni. Hello. Oh, hello. Hello, everybody here. Hello. Tinggal atas ni. Ini sedap nyanyi ni. Kena nyanyi dulu. Ha? Nyanyi dulu. Aku tak ada suara. Malam ini aku rasa lima lagi nak putuskan tunangan gariri. Bunyi weh Daus. Aduh.
Kita cari dulu. Kau ada dengar? Ada bunyi weh. Assalamualaikum. Weh, ada air kat situ weh. Tu. Weh. Ikutkan pada air dengan plastik yang ada habuk dia sikit saja. 0.2 Celsius. Air dia agak-agak 3 jam, 4 jam dah tinggal ni. Ya? Ha. Kau sebelah air? Ikutkan pada tali ni. Wah. Baru lagi ni. Oi. Siapa di sana? Aku di sini. Tapi sini baik besi, geng. Bahaya-bahaya juga. Buat besi-besian banyak sini. Eh, Ros, kau buat suara ke apa? Ha, Ros? Ha, kau ada buat suara ke? Ha? Kau ada buat suara-suara ke? Mana ada? Eh, aku dengar suara macam... macam nangis. Assalamualaikum. Geng, korang gerakkan share, gerakkan tap screen, geng. Come on. Come on, come on. Gerakkan weekly training kita. Tengok geng, trending aku dah jatuh dah geng. Padahal aku dah jauh tinggal dah tadi. Ayolah guys, bersatu semua. Ni setiap kali aku masuk para tak bergerak. Kalau tas aku sampai, aku tak cakap benda ni geng. Ni baru 30%. 3 hari dah geng. Semangat geng, korang kena semangat. Aku lagi 6... Kau bunyi? Bunyi daripada kau ke? Ha? Eh.
Gas ya, kenapa kat sini? Assalamualaikum. Macam orang lah Daud. Orang eh, macam orang. Bunyi macam orang. Rasa orang kot. Ni minum ni macam baru je. Baru ke lama ni? Kalau jatuh kat kepala kita ni. Baru, baru tak tahu berapa jam. Aku sumpah tak semangat, geng. Kau naikkan weekly so slow, guys. Eh. Terus. Kau bunyikan ke apa terus? Sini, sini, sini. Bunyi datang daripada kau ke tadi? Tap screen pun malas. Macam mana ni, geng? Masuk tu, nak masuk saja. Usahlah macam tu, guys. Korang kalau ada sifat macam tu, asyik nak masuk je, geng. Tak nak tolong apa-apa, susah, geng. Macam mana kita nak semangat parah ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Matpad kot, Daus. Hei, kau nak curi barang apa kat sini? Aku paling malas bawa parah ada matpad ni. Korang rasa matpad ke benda tu? Siapa kau? Seorang menjerit kat depan. Tapi kuat sangat dia punya ni. Hentakan tu. Siapa kalian? Kalau kau orang, keluar! Tinggi mas. Aku semangatlah, geng. Gerakkan tas, geng. Aku punya tas baru 30%. Kau nak aku tengok aku semangat, senang je, geng. Aku bagi semangat parah. Bersatu dengan yang lain.
Ijat Aziz, thank you Mas. Aku dengar bisikan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya rijal ghaib, ya ma'asyar jin. Mari perlihatkan. Mari perlihatkan. Perlihatkan apa? Asyik perlihatkan. Mari perlihatkan wujudan kalian. Bunyi. Baik, kita bawa jenali dah, Bos. Kita diujenalikan. Dengar. Ha? Aku dengar suara yang sama. Disebut Azazil. Azazil? Dia zikir Azazil. Mula-mula dia buat macam semayang tau. Mula-mula dengar suara orang macam tengah solat. Lepas tu tiba-tiba dia zikir daripada La ilah dia sebanyak kali. Lepas tu dia tukar jadi Azazil. La ilah tu bukan tiada Tuhan. Itulah. Ha. Tak sampai. Tak habis. Betul lah, La ilah tu aku macam dengan suara yang sama weh. Lagi. Siapa Tuhan kalian? Depan ni duk bergerak-gerak ni. Ui, dengar. Apa dia cakap? Eh, kau ada fish and friend tak? Yang gula-gula tu? Tak ada. Aduh. Aku nak bagi kat benda ni. Bagi keluar sikit suara dia. Macam... Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin ya ma'syaral jin. Lagi.
Tengok. Dengar. Gerakkan apapun yang berada di hadapan kami, ya jin. Assalamualaikum. Break. Allah Akbar. Lagi? Gerakkan lagi. Sorry.